Safi. Safi. Pi. Safi. Bengong ya? Sayangnya gue bukan orang kaya. Hah? Kirain lu jadi orang kaya bener. Mimpi. Oh iya, tadi abis aku mandi, petugas kartu kredit kamu udah confirm ke aku. Maksud kamu udah di-confirm? Makasih. Tapi kalau mereka percaya sama omongan aku sih. Alhamdulillah, ya ampun, aku bentar lagi kaya. Terus gimana? Iya, terusannya sih kayaknya dia percaya. Makasih. Tapi lo kan tahu kalau gue tuh gak pinter bohong. Kenapa sih susah banget mukanya? Berarti belum confirm dong. Hei, Sopi! Kamu jangan kurang ajar ya. Sama orang tua itu harus punya sopan santun. Berani-beraninya kamu suruh parkirin motor. Hah? Kamu anggap saya ini apa? Saya ini bapak kos. Orang yang punya kos-kosan di sini. Tahu nggak? Mending motor kamu bagus. Motor bulukan begitu. Aduh, masa sih Pak ya? Kok saya lupa ya? Saya nggak ingat ya. Masa sih? Eh, kamu mabok ya? Enggak, saya nggak mabok. Kalau kamu nggak mabok, ini. Kenapa kamu kasih kunci motor kamu ke saya? Suruh saya parkirin motor kamu. Kamu anggap saya tukang parkir. Aduh, maafin saya Pak. Saya lagi nggak konsentrasi. Nih, ambil. Motor buluk. Sebenarnya saya masih perlu konfirmasi. Aduh, apalagi sih, Mas? Tadi siapa namanya? Sophie, Mas. Mas Sophie, nama cantik kayak gitu nggak inget-inget sih. Saya hanya ngetes aja. Jangan pikir saya bodoh. Iya. Ada pertanyaan lain nggak? Jadi masih nggak percaya nih? Aduh, saya manajer pemasaran loh. Masa nggak percaya juga? Ya, kalau nggak dikasih ya susah sih. Apa-apa, masih ada bank-bank lain kok. Saya lihat dari sini pendapatan 10-20. Ya. Terus NPWP ada. Jabatan bagus juga. Ya udah deh. Saya sebenarnya mau konfirmasi satu lagi. Siapa saudara yang bisa dihubungin? Tapi ntar aja lah. Sekarang biar cepet, Mbak tanda tangannya aja. Ya. Jadi udah gak ada masalah lagi kan? Benar. Ya ampun, ini sebenarnya momen yang paling penting dalam hidup gue. 5 tahun gue tunggu saat-saat seperti ini. Kalau aja salesnya gak bau dan gak was-was kayak kambing, udah gue cium deh dia. Halo, kartu Mbak. Terima kasih ya. Mbak, tanda tangan, Mbak. Oh iya, tanda tangan ya. Aduh, lupa ya namanya di mana. Mbak, pakai ini aja, Mbak. Oh iya, iya, Mbak. Yes, ya. Ada apa, Mbak? Ya, gini loh, Mas. Jadi moto di kantor ini, kalau ada yang berhasil melakukan sesuatu, harus yes, gitu ya. Jadi kartunya mana ya? Oke. Pipi! Maaf, maksud saya ibu. Bu, itu di depan ada tamu, Bu. Pak, nggak ada lagi yang masih kita omongin kan? Aduh, saya harus rapat. Jadi, Bapak. Aduh, Pak, lama banget saya bantuin ya, Pak, ya? Nah, iya. Pintunya sudah situ ya, Pak, ya? Ayo, ke sana. Selamat pagi, Bu.
banget pakai bajunya ya. Ya, fashionable banget ya. Iya. Sedang apa kalian di sini? Oh, ini Bu, ini. Saya kesini sebenarnya mau nanya sama Ibu minta pendapat. Ya, Ibu tahu kan Bu ya, kalau saya di kantor tuh suka dibilang cupu sama teman-teman. Nah, kira-kira kalau saya pakai baju ini nih, Bu, cocok gak buat saya? Terus kamu ngapain di sini? Oh, kalau saya kan memang tugasnya nganterin file-file penting buat Ibu. Ini ya, Bu ya, saya taruh sini, kasih saran sama teman saya yang cupu ini. Saya duluan, Bu. Bu, kalau gitu saya permisi juga ya, Bu ya. Masih banyak kerjaan. Lalu, katanya kamu tadi mau minta saran. Nggak jadi, Bu. Saya kerja dulu ya. Permisi. She will be already moving. So trust and dangling, make all of them just be dropping. Baby talking, but I'm telling you she ain't listening. This is seducing, boys who's managing the talking. Really good at it, pulling boys and flashy up it. Don't think she's faking it, I'm thinking she was born with it. Dari tadi itu gue mengutin barang lo yang jatuh. Hei, Bang Giri. Aduh, Dian, bantuin aku dong. Aku ini mau bayar tas harme KW aku dulu ya. Nanti aku pinjemin kok. Aduh, habis banget dong. Mau bayar ini? Cuma ini, Mbak. Mbak, limit ada kartu yang lain. Aduh, lagian kamu mahal banget sih, masuk 700.000. Aduh, gimana nih? Uang aku nggak ada, tadi udah beli sepatu dagangan anak kantor. Hah? Sepatu anak kantor? Pi, gimana sih? Katanya gaji kamu buat bayar bulanan kartu kredit. Aduh, kalau kayak gini gimana kita? Maksudnya lo bayar kartu kreditnya? Aduh, Bang, nggak jadi ya. Saya mau beli yang asli aja. Pi, ini belanjaan lo. Bener-bener gitu, Ang. Ah, cemana kau, Blek? Kenapa kau tak kurang semuanya? Emang empang apa barangnya, bego? Ah, makanya kalau pakai kartu kredit, pakai otak. Pi, sebaliknya barang gua, gue barang cepat. Udah untung cuma baju sama jam lo yang gue ambil, bukan nyawa lo. Balikin dong, Mbak Eskira. Balikin dong. Aduh, mati gue. Ini pasti uang dari bank. Dia mau sayang gue. Mati dong, please. Gue udah pusing banget. Gue gak tau mau jawab apa. Ya, please. Halo? Iya, Mbak. Iya, saya ngerti. Tenang aja ya, Mbak ya. Pokoknya nanti semuanya saya bayar, ya? Iya. Iya, terima kasih. Gawat nih. Gawat. Pi, makanya kalau gue ngomong itu didengerin. Nih ya, gaji lo itu sebulan 2 juta.
Terus per bulannya lo harus bayar kartu kredit itu 1.800.000. Gimana tuh? Ya cukup kan? Iya cukup, tapi abis itu lo gak makan. Terus belum didatengin sama orang-orang yang badannya gede itu tuh, debt collector, siapalah tuh namanya. Duh, gue jadi ikutan ribet kan nih. Udah, gue pulang-pulang, gue mual. Terus ini si Bang gimana? Si badan gede? Pi! Pi! Kamu beli mie rebus, dua dus. Jangan. Aduh, gimana ini? Susah kali cari orang ya, Blek. Ah, aku telepon saja. Telepon. Ah, kopi dan tali. Hah, itu orangnya, Blek. Hah, mau kemana kau, ha? Sopi Indah Tari. Nah, kau, ha? Hah, Rita, Blek. Kau Sopi Indah Tari, kan? Bukan. Hah, aku tahu. Sekarang ribet sendiri, kan? Pusing sendiri, kan? Makanya, kalau gesek itu sekali aja. Sekali? Dua kali, tiga kali. Udah deh, terserah. Mau sekali ke dua kali, tiga kali, terserah. Yang penting itu intinya utang. Eh, Sofi, lagian ya, kita kan janjinya makanya berdua. Ya enggak? Ini enggak. Cuma kamu sendiri, boro-boro aku. Aku gak belanja apa-apa tuh. Maafin aku dong, jangan marah gitu. Ya seumur-umur kan aku gak pernah dapetin kesempatan untuk beli barang-barang bagus ya, jadi agak-agak hilaf. Bajunya tapi keren-keren kan. Aku pinjemin dia nanti. Kamu ambil sebagian juga gak apa-apa. Mau? Abis itu utang sih. Pi. Mendingan ya sekarang lo kompakin teman-teman di kantor biar si badan gede itu tuh, si debt collector itu gak datang ke sini. Soalnya kalau misalnya kita gak bayar-bayar, dia pasti bakal datang ke sini terus tuh. Maksudnya lo yang gak bayar. Aduh, Dian, kok kamu ribet sendiri sih? Kamu tuh harus nenangin aku. Aku lagi pusing, stres. Kamu malah cucarat, curut. Jadi curut beneran lo. Enak aja. Yang ada kamu tuh nanti temenan sama curut. Di tahanan polisi. Dah. Ah, Dian. Tega banget sih. Aduh. Aduh,
mandi nih. Angkat dong teleponnya. Iya, iya. Ah, ribet banget orang lagi main. Hah? Aduh, Ito. Lama banget sih ngangkatnya. Cepetan. Aku lagi main nih. Mau ngomong sama mama. Ah, enggak. Sama kamu kok. Ah, Ito. Aduh, adik kakak yang paling kakak sayang. Ampau, sunat kamu kemarin masih ada kan? Emang kenapa sih? Daripada uangnya hilang, simpan aja di kakak. Itu mah kalian si miskin. Emangnya itu anak sekolah apa? Hei, itu kamu kurang ajar banget sama kakak sendiri. Bilangin mama nih. Yaudah deh, kalau enggak mama, nah aku ngomong sama mama. Itu, telepon dari siapa? Ini mah orang miskin. Katanya mau minta sumbangan. Halo kak, kak. Udah dulu ya, aku lagi main nih. Nanti aku bilangin deh ke mama. Biar mama telepon kakak, ya. Itu tuh. Ya ampun. Aduh, ma. Ya, ma. Halo, mbak. Saya Yopi. Yopi? Ya. Beda-beda dikit sama nama Anda. Kami konsultan dari bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk Anda. Anda Ibu Sofi Datari kan? Salah sambung. Sikat aja bos. Dari suaranya ini dia licik bu. Tapi kalau sama gue sih, gue bikin pipis selera dia. Hah? Oke. Gue katakan aja dulu. Orang kayak gini, tiba-tiba itu suka buru-buru waktu. Tapi sebelumnya, besok lu temuin dulu orang yang bernama Senopati. Senopati? Dari namanya aja ini lu gagal dan galak, bos. Makanya itu sebelumnya. Tapi jangan lupa. Tunggu aja dulu. Siap, bos. Ayahi, petek gue. Permisi numpang lewat dong. Kamu kenapa nggak nolongin aku sih? Aku digalakin sama itu. Sebel, sebel. Beres Om Yopi, semuanya bisa diatur. Eh, bos, bos. Om Yopi telepon, katanya kita harus ke tempat satu lagi. Mana datanya? Ah, ini bos. Sofi Indatari. Ini sih yang gue telepon kemarin kan? Betul itu bos. Ya. Kalian kesana duluan deh. Gue mau pergi dulu. Gue mau beli nyokap gue bibit kembang dulu. Kembang. Bos, ente udah keracunan sama cowok ente tadi, hah? Cucok bos. Ujo, lu mau gue tanam? Kebeneran nyokap gue lagi minta bunga bangke. Hah? Hah? Sorry bos. Iya bos. Aduh.
taman belakang tuh. Iya. Apa sih liat Mbak kayak gitu? Apa sih ya, gak kegeran deh. Mbak kesini bukan mau ketemu kamu, aku mau ketemu mama. Gak mau lagi nyambang uang anak kecil. Lid, Mbak bentar lagi juga gajian. Siapa yang GR? Aku cuma lagi bete aja kok. Lagian Mbak pulang kalau lagi gak ada duit doang. Miskin. Bukan ngeliatin mama dulu. Yah, malah makan dulu. Ya bentar kan juga ketemu, Bawel. Misi! Aduh, Misi! Jangan-jangan, hah? Masa iya sih? Tuh, kamu lihat depan, tuh. Misi! Ada apaan, Om? Anak kecil. Cengenges lagi. Apa benar di sini rumahnya ibu? Ibu Sophie Indah Tari Black. Sophie Indah Tari Black. Aduh, bukan pakai Black. Eh, bener enggak? Nih alamatnya. Alamatnya sih bener, Om. Tapi bentar li, Om, saya tanya dulu. Soalnya saya di sini anak pungut, Om. Dan maaf nih, Om, kalau pintunya saya tutup dulu. Soalnya kata mama saya, Om, gak boleh gampang percaya sama orang yang belum dikenal. Apalagi jelek-jelek begini. Waduh, nih. Waduh, jelek ya? Oke, Om. Oke. Hah, Yul, kamu gak bilang Mbak ada di sini, kan? Tuh kan aku udah merasa. Pasti ini Mbak ada masalahnya. Mbak ngutang ya. Udah deh, supaya banyak, kamu bilang aja sama mereka. Mbak lagi ngantor. Aduh, atau apa, kek? Jangan sampai mereka masuk. Tolong Mbak kamu udah apa-apain loh. Mau gak? Gak mau, kan? Ayo dong. Gimana? Om, benar, Om. Mbak sopirnya tinggal di sini. Bukan sopir, tapi Sofi. Salah satu, Om. Masih dapat 9. Betul. Loh, kurang 1, 9. Tanya dulu orangnya di mana, Black. Oh. Eh, sekarang di mana orangnya? Justru saya sama mama angkat saya ngontrak di sini, Om. Kalau mau, Om-om ke kantornya aja, Om. Kantor? Iya deh. Eh, lu sini aja, ngapain? Oh, iya ya. Eh, kamu nggak diajarin bohong kan? Katanya kalau anak tukang bohong, di neraka diminumin air panas. Tuh, biar nih, lidahnya melepuh. Syukur, syukur. Untung aku bukan anak tukang bohong. Bapakku dulunya tukang kayu, Om. Tukang kayu, salah alamat. Kita cari tukang AC. Yuk. Black. Maaf, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu sama manajer pemasaran di sini. Oh, Bu Maya. Udah bikin janji dulu? Bu Maya, saya mau ketemu Bu Sofi, manajer pemasaran di sini. Ada urusan sama kami. Sophie. Bu Sofi. Sof. Ini Dian. Ada apa ya, Mbak? Pak, bisa tunggu dulu nggak di ruang tunggu? Nanti saya panggil lagi. Silakan. Oh. Ada yang nyariin Sophie. Mau nagih utang kayaknya deh. Galak banget orangnya. Nagih utang? Waduh. Gini ya Mbak ya. Diannya lagi nggak tahu nih kemana. Dan aku juga lagi diare. Jadi aku nggak bisa ngewakilin ketemu ya. Oke oke oke. Aduh, Mbak, Mbak Arsip.
nyariin. Siapa? Kayaknya si debt collector, soalnya ngomongin soal hutang-piutang gitu. Kamu tari kan? Aku teman SMA kamu dulu, SMA Merah Putih. Aku Doni. Oh iya. Aduh, jadi ganteng kayak gini nih anak. Dulu perasaan cemong. Ya ampun, tari nggak pernah berubah, tetap cantik. Kamu nggak lupa kan sama aku? Oh, enggak. By the way, anak kamu mana? Aku belum married. Ah, oh, maksud aku bukan anak itu, tapi kamu anak mana IPA IPS? Oh, aku dulu IPS, IPS 4. Oh iya, iya. Udah. By the way, aku kesini mau ketemu manajer di sini, namanya Sofi Indah Tari. Kamu kenal nggak? Dia ada utang banyak banget sama bank aku. Kartunya tuh udah over limit. Sampai-sampai aku udah kirim dua kali orang aku, kecelein mulu. Yang mana sih orangnya? Enggak. Iya, kayaknya enggak ya. Aduh, nih gue banyak kerjaan, gue pergi. Sofi, ya. Saya kan minta arsip pribadi saya. Kenapa jadi arsip kamu yang kamu kasihin ke saya? Masa sih, Bu? Ini jelas-jelas tertulis nama kamu. Baca. Iya, aduh, lupa, Bu. Saya anterin yang punya ibu. Sekarang. Saya tunggu ya. Dan ingat, ini jam kerja, bukan jam pacaran. Iya. Gue sih, Bu. Tarik! Iya. Ternyata kamu yang dipanggil Sofi Indah Tari. Ternyata kamu yang dipanggil Sofi Indah Tari. Oh iya. Iya gitu deh, tapi sorry Doni, gak bisa ngobrol lama. Banyak kerjaan. Taruh dulu. Aku juga banyak kerjaan, tapi kerjaan aku itu melibatkan kamu. Soal utang. Kartu kredit. Ada tempat kita bisa ngomong empat mata gak? Ada. Bos, tenang. Gua profesional. Kamu bayar! Kamu kenapa sih? Kok bisa utang sama nyutup? Kamu kenapa sih? Uangnya kamu buat apa? Habis sih, baik kartu kredit, tapi gak pake otak, bro. Sama kayak gue gak ada otak. Lu malu tuh gak ada otak. Ini standar operasional. Sebenarnya aku bisa aja bayar, tapi mama aku lagi sakit. Ya, aku juga yang minta dilunasin utangnya. Yaudah, terus gimana? Tolong, bentar. Ya, udah. Ya waktu itu gue kalau nggak hilaf dan nggak lupa diri juga gue nggak bakal kayak gini. Kok kamu bisa nggak nahan diri? Uang sebanyak itu kamu kemanain? Belanja? Pokoknya harus lunas sekarang. Pokoknya kamu gimana caranya supaya utang kamu itu lunas? Ada gimana? Ini gak ada sekarang, santai aja dong. Aku juga ngerti sih. Tapi kamu gak gunain uang itu untuk sia-sia kan? Enggak.
permisi dulu ya. Ini kartu nama aku. Kalau aku telepon, kamu angkat. Maaf ya, udah bikin kantor kamu berantakan. Gak apa-apa, aku yang minta maaf. Udah bikin kamu susah. Dari dulu juga aku akan ngelakuin apa aja untuk kamu. Ah, dapet nih. Wah, wow, bos. Lumayan lah, hampir 1 juta. Dapat juga, bos. Dapat. Ngelawan nggak dia, bos? Biasanya kalau cantik sih suka ngelawan. Tapi dia bukannya teman lo, bos. Udah, ambil aja nih. Terus, bos, uang yang dari cewek yang namanya Senopati? Cowok dia, bukan cewek. Cowok? Iya. Mana, bos? Iya, ini uangnya si Banci Edan itu. Tapi sama bos, inget ya, lu bilang ini uangnya Sofi. Sofi? Sofi. Bukan Senopati? Sofi. Sofi. Oke, cepet. Senopati. Dengan Ibu Sofi Indah Tari. Ya makanya, kalau gue ngomong itu didengerin. Eh, Sofi, orang bank itu ya nggak mungkin ngelepas uangnya gitu aja. Terus sekarang gue mesti gimana dong? Untung aja, ya Nagi itu temen SMA gue. Baik lagi. Tapi kan gue malu. Tapi coba yang lain. Kalau bukan dia mah, gue udah abis kali. Dia apa-apain. Gak apa-apa. Temen lo itu kan ganteng, ya kan? Aduh. Apa nih? Mbak sayang, adikku yang paling mbak sayang, tolong pinjemin mbak duit dong. Tabungan kamu aja tolong dong. Gue udah ngopi duit lagi nih, buat bayar utang. Nanti habis gajian pasti mbak bayar, mbak bonusin deh. Aduh, kamu tahu sendiri kan, yang Nagi itu orangnya serem-serem banget ya, monster. Mas tega sih. Loh, tuh kamu denger aku gak sih? Loh, ini telepon rusak kayaknya nih. Hah? Itu? Loh. Lu gak kedengeran sih? Iya, Cumi. Dasar. Ada apaan tuh? Boro-boro dibantuin, dengerin aja enggak. Aduh, Dian. Udah deh, lo sortirin tuh semua barang-barang di sini. Supaya gue bisa bayar utang. Gue udah gak tega ngeliat barang-barang gue dijualin. Sofi. Lo ngigo ya? Sofi, ini tuh pentrinya kantor. Bukannya kamar lo. Jadi barang-barang ini barang-barang kantor. Ih, aneh deh. Masa sih? Bos, 700 ribu. Duit lecek dari siapa nih? Kok lo gak tulis di laporan? Terus mana? Uang dari cewek yang lo bilang udah bayar separuh? Mana? Ini bukan. Nah, iya bos. Saya ingat sekarang. Duit lecek ini dari cewek yang namanya... Senopati, betul nggak bos? Senopati itu kan nama cowok. Ember bos. Sekarang mana duit dari cewek itu?
Hah? Aduh bos, gue lupa bos. Lo ingetin gue dong kalau lupa. Udah gue taruh di meja gak lo ambil. Besok gue balik lagi deh bos. Mana sih? Lo jadi heran. Bos menjak ikut dia jadi ikut-ikutan lupa. Nah, iya bos, nih Black ngularin bos. Hei cabut Black! Emang salah gua apa, bos? Lu tuh pikun ya? Kan tadi udah gua bilang cewek itu namanya Sophie. Masa sih, ah? Bukannya tadi bos yang suruh bilang Sophie? Oh, bukan, uang 700.000 itu dari... Iya, buat Sophie. Senopati, bos. Sophie? Senopati. Sophie? Ayo bohong. Sih kesini? Tau dari mana lagi aku di sini? Tadi aku nanya sama Dian, katanya kamu mau kesini. Dian? Mengkhianat. Tega banget sih sama teman sendiri, gak tau lagi. Loh, ntar dulu dong. Aku sama-sama khawatir sama Dian loh. Aku kesini bukan sebagai debt collector, tapi sebagai teman kamu. Teman aku? Udah deh, aku gak butuh bantuan kamu. Ini aku ke rumah mama, kok bentar lagi juga mau bantuin aku. Tahu gak kak, orang mamanya aja lagi ngurusin tante Iis yang lagi sakit. Kok gak dengar tau mbak sih? Ngapain bilang-bilang sama orang yang punya banyak masalah, jadi makin repot. Kan bener kan, kenapa sih datang sih? Apa sih? Udah kamu masuk-masuk, kamu masuk dong. Siapa? Yang lagi lah, masuk. Permisi. Permisi. Kata kau tak ada orang. Suara apa itu? Suara kucing kali, Om. Ya, kucing kali. Tapi, itu motor siapa? Oh, itu Om. Itu mah punya tetangga sono, no, Om. Ada macet di depan rumah. Jadi, dititip di sini. Kau jangan bohong sama aku, kau. Hah? Betul itu, motornya tetangga? Enggak. Cepet banget sih, Om. Justru saya sendiri di sini. Takut, Om. Serem rumahnya. Makanya nih rumah dikontrakin sama Mbak Sophie. Jangan bohongin gue ya. Pasti orangnya ada di dalam. Ini sih Om, udah jelek kepercayaan lagi. Black, kau tak jelek, tapi hancur. Sama aja bodoh. Om, hidup ya. Sambil menin aku, tungguin mama pulang. Ya sudah, kebetulan aku haus. Boleh, oke lah. Lihat, ya. Aduh. Kak, apalagi ini tugas aku? Aduh, diam dulu. Ini cara yang paling ampuh nih. Kalau misalnya orang susah belakang. Wah, idenya kayak di film-film, Kak. Kamu berisik banget, tak kalau didengar gimana? Udah, cepet-cepet nih. Kamu bawa ya. Tugas kamu udah anterin aja ke om depan tuh. Oke, Kak. Yang baik tawarinnya. Iya. Jangan kamu yang minum ya. Tas aku. Bentar. Aku mau ngomong dulu. Kamu janji ya? Jangan sampai terlibat masalah kayak gitu lagi. Aduh, iya aku janji. Tapi masalahnya penyakit aku kan suka lupa. Jangan kayak gitu dong. Kamu harus inget dong, Tar.
Wah, aduh, perutku sakit. Kok beri minuman aku apa, Nyil? Sampai perutku sakit, terkentut-kentut. Nggak pakai apa-apa kok, Om. Cuma ciruk biasa. Perut lu aja yang apes. Lu nggak apa-apa nih. Nyil, aku numpang ke toilet ya. Om, toiletnya lagi rusak. Black, aku sudah tatan, Black. Aku udah di ujung. Ayo, Black. Makasih ya. Tapi ini belum berakhir, Tar. Kamu harus cepat berubah. Mereka pasti akan masih ngejar-ngejar kamu. Kamu harus cepat ngambil keputusan. Tapi yang paling penting, kamu harus rubah sifat-sifat kamu. Iya. Di kehidupanku ngerin tuh kak, makanya punya pacar dan jomblo terus. Itu akhirnya, Black. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Don! Ya ampun, kamu udah pulang. Tahu nggak? Mama barusan ditelepon loh sama mamanya Alia. Katanya Alia itu mau disuruh kesini. Ngapain kesini? Loh kok ngapain sih? Ya biar makin deket sama kamu, biar bisa jalan-jalan, bisa makan, bisa ngapain gitu loh sama kamu. Ma, aku tuh gak mau dijodoh-jodohin kayak gitu, Ma. Kamu tuh kalau dikasih tahu Mama, biar Mama begini-begini punya nih, lihat nih, kafe kecil begini nih. Tapi mamanya Alia itu semangatnya minta ampun udah jodohin Alia itu sama kamu. Ma, tapi aku tuh gak cinta sama Alia. Alia tuh udah kuanggap sebagai adikku sendiri. Alah, hari gini ngomongnya cinta. Kamu tuh dengerin omongannya Mama, kenapa sekali-sekali? Heran Mama sama kamu. Orang tua itu kalau ngomong itu pasti ada benernya. Kamu tuh loh. Ampun. Halo. Masya Allah, ya ampun. Don. Ini coba nih, handphone Mama basahnya gini. Bisa dipakai gak nih? Halo. Basah. Doni, basah ini. Nah. Cantik kan, coba lihat tuh. Ya ampun. Cantik, kalah yuk titik. Bagus. Seksi. Alhamdulillah ya, sesuatu. Makasih ya Mbak Sopi, makasih. Di depan sana teman saya ada yang suaranya kamu banget, gitu. Pasti suka deh. Masa sih? Tunggu sebentar ya, Bang. Yaudah ya. Pokoknya begitu gue keluar, langsung gue bikin gue gak mau ngeliat. Ayo keluar! Segitunya sih Mbak Sophie, ah! Dah! Oke. Astaga! Abang, makanya sabar dong, Bang. Jangan buru-buru kayak gitu. Nggak sopan tau, Bang, selonong boy kayak gitu. Sophie mana? Aku mau ketemu sama dia, ha? Aku marah ini! Aduh, Abang, ini tuh bukan rumah Sophie, tapi ini rumahnya Atun Ting Ting, ya kan? Berkenalan! Apa-apaan kau ini? Jangan bohong kamu ya! Aku tahu dari kantor, Sophie tinggal di sini. Nggak mungkin kantor bohong, ha? Aduh, Abang.
Diem-diem lewat pintu belakang. Mau menghindar dari saya ya? Menghindar? Oh enggak. Ini saya lagi buru-buru banget, Pak. Saya mau ke kantor nih sekarang ya. Mau ngambil uang kos Bapak, saya mau bayar. Aduh, semalam itu saya udah ada uangnya, tapi aduh, ada yang ngambil kartu kredit, jadi saya nggak bayar. Tapi nanti sore saya bayar kok. Yang bener! Aduh, Bapak jangan gede-gede. Saya mau buru-buru ngambil nih, tapi dorong-dorongin dong. Ya, ya Pak Ujang ya. Dorong? Iya, ya tolong boleh, ya. Boleh. Oh iya. Agak kencangan dikit, Kak. Ya! Wah, buronan gue tuh. Woi! Hei, lampu taman, lu bantu Sophie kabur ya, ha? Bukan, saya nggak bantu kabur. Tadi motornya mogok, saya cuma bantu dorong. Terus mesinnya hidup, dia pergi deh. Motor gue di sana, motor gue. Kamu sembarangan aja. Abang, tunggu. Hei, Atun, tabrak lagi Tun. Tar, kamu kenapa, Tar? Kok kamu kayak panik gitu? Aduh, teman-teman kamu tuh ngejar aku. Belin, kolektor. Ya, aku udah tahu. Tadi bos aku nelfon aku, katanya suruh nanganin kamu lagi. Aduh, terus kamu bakal ngapain dong? Kamu kayak ngejar aku juga, gitu. Harusnya kamu tanya diri kamu sendiri. Apa yang kamu bisa lakukan supaya diri kamu bisa berubah? Aduh, mana bisa berubah, Doni? Aku udah kayak gini adanya. Sebenarnya nggak ada yang nggak bisa nggak kamu lakukan. Semuanya bisa, asal kamu ada kemauan. Don! Hey Don, surprise! Lihat dong, Mama bawa Alia nih. Hai ya. Hai Don, apa kabar? Masa Alia itu mau jadi pelayan loh di kafe kita itu? Nggak mungkin banget loh, cantik-cantik gini masa mau jadi pelayan sih? Ntar, kenalin ini Mama aku. Ini Alia. Oh iya. Sophie. Mama Doni. Alia. Don, tahu nggak? Alia itu pengen banget belajar masak. Biar nanti kalau kalian udah menikah nih, jadi Alia nggak perlu repot-repot ya cari masakan buat kamu. Tuh coba, hebat nggak tuh Alia? Oh, kalian tunangan ya? Nggak gitu maksudnya. Iya, Tar. Kita emang udah lama nggak ketemu. Butuh penyesuaian aja. Kita emang jodohin. Aduh, udah waktunya balik ke kantor. Ntar dulu dong, kamu kan masih ada urusan sama aku. Urusan? Gampang, aku bisa urusin sendiri. Permisi, Tante. Alia. Apa daya bila kau bukan untukku yang harus rela. Doni bos, tanya saja sama si Black. Ya nggak Black? Nah, sudah dari awal si Doni suka belain si Sophie, jadi menghancurkan pekerjaan kita semua bos. Asal kalian aja kerjanya pada nggak benar. Gini aja bos, bagaimana kalau kita pakai kekerasan? Seret, kita gebukin. Enak aja lo, lo mau dia mati berdadak? Terus kita masuk orang kayak dulu? Dasar amatiran. Kalau gitu, kita kitikin aja, bos. Terserah kalian.
masalahnya di sini cuma soal kreativitas. Kalian itu nggak punya ini. Dengkul aku punya, bos. Nah, iya, tapi nggak punya otaknya. Bos kira otak lu didengkul. Blake, Blake, diam kau. Bos, tenang saja, bos. Aku mau membuktikan nih bahwa si Doni itu dekat sama si Sofi. Ada keterlibatan, bos. Permisi, bos. Aduh. Awas tuh, geger otak. Diam kau, Blake. Ayo. Ngapain sih di sini? Aku mau ketemu kamu. Aduh, mau ngapain lagi? Kamu itu tujuannya kerja itu buat dapat prestasi kan? Salah banget. Aku tuh nggak peduli sama kerjaan aku. Aku cuma mau bantuin kamu, Tar. Untuk bisa ngemat duit kamu. Aduh. Itu kan masalah kamu sekarang? Nggak usah ngajarin aku deh. Kok gitu, Tar? Aku ikhlas bantuin kamu. Doni, kamu nggak usah pura-pura ikhlas bantuin aku. Ujung-ujungnya juga kamu ngedesek aku minta uang supaya kamu tuntaskan pekerjaannya supaya aku bisa lunasin semua utang aku ke bank, ya kan? Enggak. Sekarang itu udah bukan jadi segalanya buat aku. Aku rela ngorbanin semuanya demi kamu, Tar. Ayo, udah deh. So gombal, kamu tuh udah punya pacar, masih ada berpesona sama aku. Dengar ya. Aku lebih baik kamu profesional aja, tagihin aja semua utang-utang aku. Sesuai kerjaan kamu kan? Itu lebih baik daripada aku merasa terbebani, kasihanin orang kayak kamu. Tar! Ih! Bisa denger aku dulu nggak sih? Kamu apaan sih? Ternyata emangnya aku buronan apa? Kamu kenapa sih, Tar? Kamu selalu curigain aku kayak gitu? Aku cuma pengen semua utang-utang kamu tuh lunas, tau nggak? Aku kan juga dari awal nggak pernah maksa kamu, kan? Oke. Kalau kamu nggak mau aku perlakuin sebagai temen, ya udah, mulai hari ini aku akan profesional. Tapi inget ya, besok gua akan datang sebagai debt collector dan nagih utang-utang lo. Doni! Ya udah deh. Ya. Wajar kan ya kalau saling bantu kan kita teman. Aku akan bantu kamu, tapi dengan satu syarat.
juga. Iya, tante sampai tutup warung tante kopi itu soalnya biar pengen lihat kamu tuh jualannya apa aja gitu loh. Lucu-lucu banget deh. Iya, sepatu-sepatu. Rame juga ya, ini lucu-lucu lagi. Iya jelas lah, tante pasti banyak yang beli. Orang bareng-bareng aja lucu banget kayak gini. Ayo jadi mau deh tante. Ah, kamu mau? Kamu pilih aja hadiah dari aku. Oh iya? Bener. Ya. Makasih ya. Iya. Wah, kamu pembelinya banyak ya? Iya, tante. Bentar, kira-kira aku sudah berapa ya? Ya udah, kalau emang kamu suka ambil aja gratis dari aku. Iya, anggap aja itu hadiah dari aku buat kalau kalian jadi nikah. Ah, yang bener. Makasih ya. Kayaknya sebelah sana ada yang mau bayar tuh aku. Doni, makasih banget ya. Kamu dibantuin aku senang banget ya. Terus sisanya gimana? Kamu yang bayarin? Nggak masalah. Di rumah kamu masih banyak barang kan? Tapi nggak usah Don. Udah cukup sampai di sini aja kamu bantuin akunya. Aku nggak enak sama kamu, udah ngerepotin kamu dan jadi udah masuk ke dalam urusan aku kayak gini sih. Aku nggak enak. Aku juga seneng kok bantuin kamu, Tar. Nanti sisanya kita cari bareng-bareng lagi. Enggak deh, Don. Udah cukup sampai di sini aja kamu bantuin akunya. Lagian kamu udah punya tanggungan dan aku bisa kok nanggung semuanya sendiri. Aku bisa ngurusin semuanya sendiri dan nyelesain urusan aku sendiri tanpa kamu kok. Maksud kamu Alia? Kamu masih cemburu juga, Tar? Aduh, Doni, udah deh. Dia tuh ngarep banget sama kamu. Jangan jahat gitu lah sama Alia, kasihan. Lagian aku ngerasa aku tuh cewek jahat yang manfaatin kamu doang. Gak tulus kayak Alia. Alah, gak usah pakai melo gitu deh. Pokoknya aku akan bantuin kamu sampai utang kamu tuh tuntas. Yang penting bulan ini kamu bisa bayar kan? Enggak deh, Don. Udah, setelah ini aku mau agak ngejauh dari kamu. By the way, aku mau ngucapin makasih banget ya. Aduh, itu masukin deh duitnya. Nanti aku hilaf lagi. Ya udah, aku mau cari minum dulu ya, Paul. Ya. Hati-hati ya. Duh, kenapa gini banget sih perasaannya? Dulu dia emang bukan tipe gue. Tapi sekarang... Ya ampun! Ih, aduh, bisa kotor nih. Untung ada airnya. Penampilan gue bisa rusak. Ngapain sih kesini? Mau buang sampah di sini sembarangan. Ini toko, butik mahal, tas-tas mahal. Emang tempat sampah? Maaf ya. Aduh, no. Sophie, jangan cari masalah. Hah, udah amat ya. Dan itu kan bukan pacar gue. Ngapain juga gue nurutin dia? Hidup-hidup gue yang bahagia kalau gue belanja. Hihihi, udah gilingan ya. Cantik-cantik ngomong sendiri. Pantesan rumah sakit pada penuh. Sudah, diem-diem. Ya pada bawel, mendingan lo kasih tau gue. Itu tas yang lo pegang berapa harganya? Emang punya duit? Halo, gue punya duit banyak. Dan hari ini juga gue mau borong semua tas-tas lo. Mana barang-barang terbaru? Misi, orang kaya mau lewat. Ah, iya bagus banget. Eh, maaf ya, Mbak ya. Tadi saya cuma refleks aja, loh. Kamu kenapa sih nggak bisa dengerin nasihat aku? Apa lagi sih?
Orang Mbak minta konfirm. Kemarin kamu ngambil barang lagi kan dari butik? Percuma dong, kemarin kita udah capek-capek mau ngelunasi utang kamu. Aduh, kamu itu bukan pacar aku ya. Jadi stop ngarang-ngarang aku beli-beli barang. Udah deh, kamu nagih-nagih aja nih, aku bayar. Segitu aja? Hah? Segitu aja kamu nilai pertemanan kita? Aku kecewa sama kamu, Tar. Kamu nggak bisa menghargai pertemanan aku. Aku sedih lihat kamu. Doni, udah dong, jangan marah. Doni, iya aku minta maaf, aku yang salah, aku belum bisa nahan diri. Aku akan tetap rekomen kartu kamu supaya diblokir. Jangan dong, Doni, aku minta maaf. Aku kecewa sama kamu, Tar. Aku tersinggung. Ternyata dari awal kamu nggak niat ngelakuin komitmen kita. Aku? Asal tahu aja ya, besok akan ada orang baru yang nagih utang kamu. Aku udah pindah divisi lain. Pun kayak gini juga gara-gara aku kesel sama kamu. Waktu pertama ku jumpa denganmu, seakan aku tak ingin kehilangan. Rela pergi tinggalkan hatimu. Setiap detikku ku coba melupakanmu dan bebaskanku dari belenggu cintamu. Aku bukan yang pertama mengisi hidupmu, meski aku jadi milikmu. Biar ini menjadi kenangan yang indah dan tak terlupa. Karena aku memang bukan yang pertama. Makanya, lo tuh harus ngargain dia. Udah bagus dia ngulangin waktu buat lo, terus ngabisin waktu semuanya itu cuma buat lo. Tapi kamunya malah kayak gitu. Siapa juga yang gak kecewa? Oh, emang kenapa sih Sofia? Kok nyebelin banget? Ya gimana ya, aku bukan mau ngecewain dia dan gak ngargain usaha baiknya dia sama aku. Tapi ya, kamu tahu sendiri kan, aku mana bisa tahan ngeliat barang-barang bagus. Tapi yang paling aku seselin ya, ngapain juga orang sebaik dia aku sakitin kayak gitu. Dia tuh sayang loh sama lo. Dia udah punya pacar. Kira-kira kalau gue tiba-tiba minta maaf, dia mau gak ya? Tapi bukannya untuk bikin dia kecewa lagi kan? Ya bukan lah. Aku gak tega memani perasaannya dia lagi. Aku mau minta maaf sama dia. Aduh, dia yang aku suka nih sama dia, gimana dong? Hah? Beneran, Pi? Ya, kayaknya ntar gue duluan yang nembak nih. Aduh, so sweet banget sih kalian berdua. Jadi terharu. Ini baru Sophie yang gue kenal. Itu dong. Tapi dia beneran cowok kan? Iya dong. Dia ganteng kok. Ganteng. Tari? Don? Alia? Bang, saya gak jadi, Dik. Jalan aja. Tar! Tar! Abang! Abang! Abang sayang banget ya sama dia. Hei, mau naik angkut saya, Kak? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Naik.
kendaraannya. Turun ke tengah. Tabrak apa? Tangkap sarar. Nyakit kamu lagi ya? Ya, suka gue. Ngapain sih usil banget? Aku bukannya usil. Cuman aku gak mau kamu kebelit utang lagi. Udah deh, ngapain sih siap-siap ngurusin aku? Mendingan kamu pesen aja pacar kamu dalam tuh. Kamu cemburu ya? Enggak. Dia kali tuh yang cemburu sama aku. Tar, aku sama Alia tuh sebenarnya cuman... banget ya. Aku dengar kamu buka kartu baru kan? Ih, kok kamu tahu sih? Aduh, tapi udahlah Doni. Ngapain sih kamu ikut campur urusan aku? Aku tuh nggak rekomen kamu ngambil kartu baru, Tar. Ya kemarin aja akunnya aku tutup. Harusnya kamu belajar dong dari pengalaman kamu kemarin. Aduh, lagi ngapain sih Doni? Orang aku yang punya utang kamu ribet sih. Ya aku nggak mau, Tar, kamu hidupnya susah gara-gara utang. Gali lubang, tutup lubang. Sekarang ya debt collector nagih-nagih utang ke kamu kan? Please dong, Tar, dengerin aku. Sekarang kalau kamu susah, mana mungkin sih aku tinggal diem aja? Nah. Sumpah, Tar. Sekarang akun kamu kan udah ditutup. Ya sekarang debt collector akan nagih utang kamu. Aduh. Lagi ngapain juga sih kamu ngurusin aku terus? Ngapain lagi ditutup? Akhirnya sekarang mereka kejar-kejar aku. Nanti kamu juga tahu alasannya kenapa. Mungkin ini jalan terbaik buat kamu. Kamu masih percaya kan sama aku? Aku percaya sama Tuhan. Yaudah, gimana kalau kita cari uang untuk bisa ngembalikin utang-utang kamu? Enggak, ada yang cemburu. Tar. Seakan aku tak ingin kehilanganmu. Apa daya bila kau bukan untukku, yang harus rela pergi tinggalkan hatimu. Setiap detikku ku coba melupakanmu. Jangan bebaskanku dari belenggu cintamu. Aku bukan yang pertama mengisi hidupmu. Meski aku telah jadi milikmu, biar ini menjadi kenangan yang indah dan tak terlupa. Karena
nangisnya ya. Gak enak sama teman-teman yang lain lo tidur ya. Ah, kamu gak ngerti. Aduh, aku lagi pusing banget ini. Malah utang. Sudah malam, berisik. Bukannya tidur, malah teriak-teriak nggak karuan. Nggak tahu, bodo amat. Saya pusing. Tenang aja, Pak. Kita udah mau tidur kayak ini. Tidur, yuk tidur. Malah keras suaranya. Tidur, tidur. Tidur. Saya sudah siapin pesangon 3 bulan gaji kamu. Dan mulai hari ini, kamu saya pecat. Sofi lo gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa. Beneran gak apa-apa. Apa? Udah sana, lo kerja yang bener. Lo kan pintar. Siapa tahu lo diangkat jadi manajer gantiin si Ma yang sombong. Itu lo belanjain gue deh, traktir gue. Be. Sofi! Tari! Tar! Tari! Tar! Aduh, udah deh. Kamu ngapain sih ngurusin aku lagi? Hidup aku udah hancur. Siapa bilang? Aku udah dipecat. Aku udah gak punya kerjaan lagi. Aku gimana caranya bisa bayar itu? Bayar kontrakan, bayar utang-utang. Terus aku mesti bayar pakai apa? Apa sih yang kamu takutin, Tar? Kamu tuh S1, kamu bisa kerja lebih baik daripada tempat ini. Sekarang apa yang kamu cari? Doni, kamu pertanyaan macam apa sih? Aku ini perempuan, aku tuh butuh uang buat hidup, aku butuh materi, aku tuh butuh pakaian, biar elegan, biar kelihatan cantik, aku butuh make up, segala macam. Sekarang aku bayar pakai apa? Sorry ya, Tar. Aku pribadi nggak akan pernah bisa ngeliat kamu cantik. Kalau kamu selalu dirundung masalah kayak gini terus. Ya udah. Dengar dulu, Tar. Aura cantik itu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Dari kebaikan, dari sikap tulus kita apa adanya. Bukan dari cewek yang selalu nambel kesalahannya. Karena sementara ini kamu ribut, mau beli ini, mau beli itu. Ya udahlah, kamu ngapain ngomong kayak gitu sama aku? Ya udah, kamu pilih aja tuh Alia. Perfect kan dia? Nggak banyak maunya. Kenapa sih kamu nggak terima aja langsung? Ngapain pakai nolak-nolak dia coba? Ya aku bisa terima dia. Kalau nggak, aku nggak jatuh cinta sama cewek lain. Gadis yang gak pernah tahu aku akan rela untuk melakukan apa aja untuk dia. Termasuk sampai ngejual mobil aku untuk melunasin utang-utangnya.